Oke, selamat datang ke channel Cikgu Lawrence. Jadi hari ini kita akan buka ini buah durian. Buah durian ini tadi saya beli di kemarin, beli di pekan tamu, pekan tamu di Bakong sana. Jadi dua biji ini, kemarin dia ada tiga biji, RM40. Jadi yang satu tu sudah saya buka kemarin. Jadi hari ini kita nak buka dua lagi. Okey. Jadi harga dia 3 biji RM40. Kalau di pasar sana sebiji dia jual RM15. Kalau 2 biji dia jual RM30. Kalau 4 dia kata RM40. Okey. Jadi kita stay tune, kita akan tengok macam mana saya buka ini buah durian ini. Saya pun yang sudah saya buka kemarin itu bagus, tapi ini kita tengoklah macam mana nanti. Kita nak tengok dia cantik ke tidak. Oke, saya baru beli kemarin di pasar tamu Bakong sana. Kena masa-masa ini tidak begitu banyak buah ni. Jadi semua orang berebut untuk nak beli buah ini. Oke. Jadi saya berebut juga beli. Saya tidak fikir apa-apa. Kita kata 3 biji RM40. Saya bayar sajalah. Takut nanti tidak dapat. Orang lain saya dapat. Okey. Jadi kena masa ini tidak banyak buah durian di pasaran. Apabila ada, semua orang akan berebut. Okey. Nah, kita tengok macam mana buah di dalam sana. Kita tengok buah yang pertama ni. Okay. Kita akan buka. Aduh. Ya, susah juga. Okey, ini dia punya biji. Okey. Ha. Eh, cantik eh. Cantik eh ini dia. Ha, tengok ni. Ha. Okey. Ini juga yang sama juga. Okey. Dan kita cuba dululah. Cuba ini bagus ke tidak dimakan. Tengok dia punya tu biji. Ini tidak begitu cantik lah. Yang ini cantik lagi. Ini besar dia punya biji. Okey. Okey, cuba kita makan. Dia punya tu tidak begitu pun. Ada juga isi lah, ada tebal sikit. Ada yang jual tu tidak ada isi. Ha. Cantik. Nah. Okey. Dan ini dah isi dia. Dia ada biji juga. Tapi tidak begitu besar. Okey. Ini satu. Okey, ini tadi kita sudah buka satu lagi. Dan cuba kita buka satu lagi, satu biji lagi. Rupa dia cantik. Tidak ada apa nama ni, tidak ada lubang, tidak apa. Benda cantik semua, tengok bagus ni. Okey, kita tengoklah macam mana dalam isi dia dalam sana. Ini tadi buah yang kedua. Cantik juga. Hah? Pada yang sama. Mungkin satu pokok lah. Hah? Mungkin yang pokok yang sama. Dari luar ke buah yang berlainan. Biji. Okey. Itu dia tadi. Tengok dia punya tu. Biji dia. Ha, tengok dia biji dia. Ha, ini dia punya isi. Ada tebal sikit lah. Kalau dia tebal tu bagus lah. Kita cubalah. Memang best. Ada manis juga. Ada tebal juga dia punya isi. Ini tidak, memang tidak rugi. Boleh lah beli buah durian.
Oke, itu biji dia. Tadi ini biji satu tadi. Ya sama, oke. Jadi oleh karena saya tidak memakannya habis, saya terpaksa buka dan masuk ke dalam kontena dan saya bawa pergi Miri nanti. Ada kawan memakannya sana. Oke. Seperti ini. Kita tidak mau bawa dia punya kulit saja. Nah, tengok dah. Wah, cantik betul. Memang cantik. Dan tengok dah, tengok dah. Okey. Kita buka lagi. Susah muka. Okey, tengok punya tu. Cantik betul lah. Okey. Masuk ke sini. Ini tadi memang tidak rugi lah beli ni. Semua isi dia bagus-bagus. Kalau ada boleh beli lagi ni. Ha, tengok dah. Cantik dah punya isi. Ha, bagus lah. Okay. Ha. Itu satu biji sudah. Satu biji belum buka tadi. Oke, okay, kita simpan ke ini satu lagi. Nah, ini cantik nih. Kalau Robin kata yang satu biji satu tempat isi ini dinamakan ini anak ukwe. Anak uduk. Ha, dia call dia anak uduk. Orang-orang Iban cakap dulu-dulu orang tua kata. Karena dia satu tempat ini hanya sebiji. Biasanya tadi kita ada banyak tu, ada berapa biji dalam tu nih? Ada berapa biji tu? Kena satu tu, itu kata ke anak uduk, anak uduk, anak cawak. Oke, okay, ya kita tengok sini. Sini dia ada dua, ini satu. Ini tadi hanya satu saja. Oke, okay, ini tadi yang kita nak uduk tadi. Satu saja. Ini ada dua. Ada lebih daripada ini, ada sampai empat kata. Hah? Tapi yang satu ini dia tidak itu banyak. Oke, okay, cantik. Oke, okay, ini tadi yang satu saja. Satu saja. Jadi yang kita sudah keluarkan tadi, jadi oke, ya ini kita ada banyak sikit. Tengok ini ada satu, dua, tiga, ini ada empat ini. Ada empat ulas dalam satu ini. Oke, ada empat. Oke, okay, ini ada banyak sikit lah. Oke. Okay. Ini dia. Oke. Okay. Ini tadi satu lagi. Oke. Okay. Jadi inilah. Inilah buah durian yang kita apa namanya kupas hari ini. Kita ada apa namanya dua biji tadi.
ini dia punya kulit dia, ini dia punya isi dia, satu ini. Oke, kita buat dalam dua biji itu ada satu kontena yang besar itu. Oke, kalau kita jual di market mungkin ada 30 ke 40 ringgit ini atau lebih dia punya ini. Karena ini hanya dua biji saja, dua biji saja. Ah, ini dia punya isi. Semua cantik-cantik. Lagipun dia punya tu isi tu penuh dengan panemani buah yang cantik, lagipun manis buah ini. Okey, jadi kita tidak rugilah beli buah ini. Okey, siapa nak, kalau ada lah saya tidak tahu ada lagi ke di Bakong sana. Karena tu pagi kemarin saya beli daripada orang yang jual kedai sana di tamu Bakong sana. Okey. Jadi itu saja yang kita buat hari ini. Dan selamat mencuba buah durian ini, yang begitu cantik, yang begitu menarik dan begitu bagus sekali. Ini bukan durian kawin ya, ini durian biasa punya. Kalau Musang King, apa nama yang lain-lain itu memang cantik lah, tapi ini durian kampung. Sama juga dengan durian yang jenama itu. Itu cantik juga. Dia punya isi itu tebal juga. Okay. Jadi itu sajalah untuk kita hari ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe dan channel Cikgu Loren. Okay. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam video yang lain lagi. Okay. Terima kasih.